Kembali lagi di Hobaction Vlog. Kali ini saya ingin bermain-main dengan drone, dan drone yang akan saya unboxing kali ini adalah MJX Bug 3. Ini dia di depan kalian, MJX Bug 3, kotaknya. Jadi sebelum saya buka, saya akan menjelaskan dulu unit MJX Bug 3 ini tidak include dengan kameranya, guys. Dia hanya include dengan tempat kameranya saja, atau bisa dibilang, bisa dikatakan gimbal kameranya saja tanpa kamera action cam-nya. Untuk spesifikasi dari MJX Bug 3 ini bisa kalian lihat, dia sudah brushless motor, jadi bisa bermain dengan lama dan mempunyai independent LES key, yaitu dia pelindung apabila temperaturnya melebihi dari batasnya. Kemudian selanjutnya frekuensinya 2,4 GHz two-way communication dan memiliki alarm atau notifikasi jika low signal ataupun sinyalnya lemah. Nah, ini dari gambar sampingnya controller dan drone-nya. Drone-nya diagonalnya itu panjangnya adalah 31 cm. Nah, seperti saya jelaskan tadi, di dalam paket unitnya ini tidak termasuk action cam, dan ini adalah aksesoris tambahan yang dijual di luar dari paket unit ini, seperti kamera panoramik, LCD 4,3 inch di remote-nya, dan MJX Google. Nah, gambaran secara umum bisa kalian lihat apa saja kalian dapat dalam paket ini. Pertama, jelas drone dengan blade-nya, remote atau controller, propeller guard, propeller cadangan, kunci propeller, obeng, ini landing gear, kamera mounting atau gimbal, baterai, dan charger. Oke, itu dari gambar ataupun spesifikasi umum yang ada di MJX Bug 3. Oke, jadi langsung saja kita buka paket drone ini. Jadi menurut saya paket ini cocok sekali bagi kalian yang sudah memiliki action cam dan pingin diaplikasikan ke drone tanpa kamera, jadi agar semuanya bisa kalian gunakan. Jadi ini dia paketnya yang bisa kalian lihat. Pertama, ini ada manual book dan ada bonus stikernya, bisa kalian tempel di drone ataupun di remote-nya. Manual book ini adalah tutorial cara pemasangan serta pengoperasian. Nanti akan kita bahas di video-video lainnya agar tidak video ini tidak kepanjangan. Oke, yang pertama bisa kalian lihat ini adalah remote MJX Bug 3. Jadi dia menggunakan baterai A2 sebanyak 4 buah. Remote-nya. Kemudian ya, ini adalah drone-nya sendiri. Drone dengan tipe motor brushless. Ini LED, tapi LED, jadi kalau kalian beli kamera yang untuk upgrade-nya, LED ini dilepas, kemudian kameranya dimasukin ke dalam, jadi bisa bongkar pasang sendiri. Ini tempat baterai. Kemudian ada apa lagi di dalamnya? Bisa kita lihat, ini charger baterai. Setelah itu, nah, ini dia yang saya bilang, ini mounting atau tempat dudukan kamera action cam yang setipe dengan GoPro 4 atau Xiaomi ataupun SG cam. Setelah itu bisa kita lihat, ini adalah kunci-kunci untuk bongkar pasang drone-nya.
itu ini adalah baterainya sendiri. Baterainya kapasitas 1800 mAh dengan voltase 7,4 volt. Bagian ini untuk charger, untuk sambungan ke charger, dan sedangkan ini adalah bagian untuk sambungan ke drone-nya. Dengan mode soket tipe XT30. Karena beberapa drone memiliki perbedaan soket, ada yang XT60, ada yang XT30. Untuk MJX Bug 3 ini tipe soket XT30. Ini adalah baling-baling di depan buah, dan ini adalah baling-baling cadangan empat buah juga. Jadi kita mendapatkan 4 pasang baling-baling, yang utama dan yang cadangan. Setelah itu ini adalah pelindung dari baling-balingnya, bisa kita pakai ataupun kita lepas juga nggak masalah, tergantung selera. Setelah itu ini adalah landing gear, atau bisa kita sebut kaki dari si drone ini. Jika kita menggunakan action cam, maka kaki ini wajib kita pasang di keempat sisinya agar kamera di bawah terlindungi dari benturan ketika mendarat ataupun terbang. Tapi jika kalian tidak menggunakan action cam atau dengan mode laser, bisa tanpa menggunakan landing gear, jadi langsung saja seperti ini. Karena fungsi bagian ini sebagai landing gear kalau kita tidak menggunakan action cam di bawahnya. Jadi untuk MJX Bug 3 ini, orang menyebutnya tipe drone racer, karena modelnya yang tidak begitu besar, bisa kita katakan ukurannya medium. Kemudian untuk referensi harganya, drone, paket drone ini bisa kalian beli dengan harga sekitar 1,5 juta. Itu belum termasuk dengan ongkos kirim. Ini bisa kalian beli online ataupun beli langsung di tokonya. Jadi dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan paket selengkap ini tanpa kamera actionnya. Ya, menurut saya dengan harga segitu sudah pantas, dan kualitas dan fitur-fitur yang dimilikinya. Oke guys, mungkin segitu saja video unboxing drone MJX Bug 3 saya kali ini. Nanti di next video akan saya coba jelaskan mengenai perakitan pertama kali untuk drone ini. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih guys.